TKP ini di antara dua jalan ini, TKP ini adalah di lorong parkir, di mana saudara korban atas nama Rahmat Fadilah sedang membeli bakso, tiba-tiba didatangi pelaku atas nama A bersama temannya T. Kedua tersangka ini mendatangi korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian membawa sampai tanpa banyak basa-basi langsung membacok kepala korban Fadilah dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan untuk tersangka A ini masih di bawah umur, melakukan pembakaran terhadap korban karena ada di dalam, di mana 2 tahun yang lalu pelaku juga pernah dikeroyok oleh kelompok dari korban ini. Sampai saat ini juga masih sering terjadi tawuran yang didasari oleh dendam pribadi. Pasal yang kami terapkan adalah 170 ayat 2 ancaman hukuman 9 tahun dan atau pasal 230 karena mempersiapkan pembayaran terhadap seseorang. Itu rekan teman-teman dari wartawan awalnya sudah. Thank you.